baik Kak Septian. Semoga sukses cari kerjanya, sukses nanti kalau udah lulus dan lupain lab teknik industri. Sukses. Jangan sombong, kalau udah dapet kerja main ya ke kami, kunjungi kami, oke? Dah, sukses buat kedepannya. Coba Sep, kasih kesan-kesan bulan terakhir. Speechless. Sedih gak Sep? Lu gimana Sep? Enggak sedih ninggalin lu sih. Ninggalin apa? Gak dapet gaji. Gak ada gaji. Sama Felicia Bangus Tumas. Emang gaji lu masuk? Iya. Racikan. Iya. Masuk. Serius. Masuk. Kenapa lu? Gak Septian. 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 Good luck ya. Dah Septian. Gak dapet duit lagi dan lu mampus. Oh gitu. Jadi Septian mau keluar. Ya semoga Septian nanti kalau misalnya ya nggak sama Ome ya. Jadi kerjaannya bisa beres. Oke Sep. Oke ya. Semoga tambah sukses. Amin. Teman paling menyenangkan selama di lab. Yang paling lama bu. Teman yang paling berkesan. Basir bro bu. Bu kisah cintanya bu. Coba ya. Sudah sampai makan-makannya juga. Yang terakhir aja yang paling ngenes lah pokoknya lah. Nanti bapak ngerasain lah ya. Tugas yang paling berkesan. Gudang. Masuk gudang. Buat Kak Septian, kesan dan pesan. Kalau selama jadi Sarah part time aslab, udah ngebantuin banyak banget. Jadi makasih ya buat Kak Septian. Makanya biasa aja dong Kak Rido. Makasih ya Kak udah sabar ngebimbing kita para asisten part time. Terus dikejar-kejar, ditanyain terus kapan modul selesai. Pokoknya ya sukses selalu untuk Kak Septian. Bye. Amin. Jangan lupa sama Sarah ya Kak kalau udah lulus.
kasihan Dragi udah mau cabut. Sukses terus ya, Sep. Semoga lo dapet kerjaan di tempat lo yang pengen. Gajinya tinggi, balik lagi udah jadi manajer ya kan. Manajer apa, Pak? Manajer ISS. Enggak. Manajer produksi kayak apa, kayak kepala gudang kayak udah, pokoknya pas balik lagi ketemu nanti udah sukses nih. Sukses langgeng terus sama pacarnya. Semoga cepat nikah. Udah itu aja sih. Unek-unek bersama. Iya, Sep, gue kesel dah sama lu, Sep. Dari awal tuh. Kenapa, gimana? Kenapa, Sep? Harus lu duluan yang selesai. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat dipetik dari itu, kayak ada pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan sebagai Asa Binti yang bisa menjadi bahan untuk depannya Septian mungkin di perusahaan yang lebih besar. Yang bagus ya, biar ada orang dalam. Jadi bagaimana kesan dan pesan Anda untuk Kan Septian yang sebentar lagi akan berpisah meninggalkan lab ini? Mungkin unek-uneknya dikeluarkan dulu. Oh, benci-bencinya tuh, atau apa gitu. Itu dari semester 1 gue benci. Dari pertama masuk sini gue. Ya, yang jadi yang pertama, makasih buat Kak Septian. Kak! Kak! Kak Septian yang udah menerangi jalan-jalan hidup. Sekarang Kak Rido, gimana Kak Rido? Sebenernya gini sih, gua gak nyangka aja udah pergi secepat itu. Bukan meninggal. Bukan meninggal. Dalam nah. Oh iya, iya. Ya, jadi thank you Sep. Gak, ini serius-serius deh. Lu pertama kan gua pindah nih ke sini nih, ke meja sebelah lu nih. Gua tahu sebenarnya di lubuk hati lu tuh lu enggak mau nerima ada gua. Gua tahu. Makanya lu nyuruhnya duduk di tempat Richard dulu. Dalam. Nah. Gitu, oh gitu beneran. Tuh. Beneran. Ya ada dendam banget. Jadi tapi thank you Seth, lu mau menerima jayus-jayus dari gua, mulai dari kegalauan lu sampai jadi senang. Kita udah melewati banget kan ya yang dalam. Oh iya. Kita lewati itu bersama, Sam. Dari lagunya Crazy, ya kan? Lu ngegalauin yang pertama, sampai akhirnya lu dapet. Dari galau, yeah, sampai dapet, sampai bosen. Waduh, waduh, waduh. Sampai bingung, mau lanjut apa enggak? Bercanda. Masa sih bercanda? Tapi intinya semoga lu sukses. Semoga ya. Kan kemarin lu daftar Pertamina tuh. Emang udah daftar ya? Nggak tahu sih. Terus gue nanti nyesel. Amin, gue juga. Tapi kalau gue di meja sebelah lu gimana ya? Gue sama Richard nih, saya ada hadiah nih buat lu. Oh iya, hadiahnya. Hadiah buat lu. Tadaaa. Ini enak, Seth, tapi bakalan gue makan sih. Boleh dia cuma diliatin doang. Hadiah mata. Makan aja, Richard. Oke. Nah, semoga sukses.